gugur berkorban demi Sang Merah Putih. Inilah yang diungkapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk salah satu kru KRI Nanggala 402, Letda Resha Trisigar, yang gugur dalam tugas. Letda Resha adalah salah satu keponakan Prabowo dari sepupunya bernama Letkol Gottfried Sigar. Ini diketahui dari unggahan Menteri Pertahanan di media sosial Instagramnya yang terkonfirmasi. Salah satu dari putra terbaik bangsa, Letda Laut Resha Trisigar, saudara saya yang gugur bersama KRI Nanggala 402, berkorban demi Sang Merah Putih. Putra dari sepupu saya, Letkol Gottfried Sigar, Kepala Seksi Operasi Korem 164 Wiradharma Dili, yang juga gugur di Timor Timur pada tanggal 4 Juni 1998. Prabowo turut menyampaikan kebanggaannya kepada Letda Resha Sigar. Sebelumnya, Menteri Pertahanan berkunjung ke rumah keluarga Letda Resha di Sidoarjo, Jawa Timur. Ucapan duka disampaikan Prabowo kepada keluarga awak kapal selam yang gugur atas musibah KRI Nanggala 402. 53 kru yang gugur dalam tugas mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Jalasena dan kenaikan pangkat satu tingkat. Presiden Joko Widodo menyatakan, kru KRI Nanggala telah berdedikasi, mengabdi, dan berkorban bagi NKRI. Tim Liputan Kompas TV.